halus nagkumbala din yung sa mga buhayin sa Alin? Ba bakal baca ketiga kisah horor? Bakal ni teman. Mau bang? Jadi apa lah sama makan? Tiga cerita horor hantu sekolahan yang dulu dianggap nyata. Wow. Dan kami membacanya malam-malam. Yang pertama, cerita horor tentang siswa atau siswi korban kecelakaan. Dan ini nyata. Pasti kamu suka mendengar tentang cerita horor di sekolah-sekolah tentang siswa atau siswi yang pernah tewas sebagai korban kecelakaan, kan? Nah, ini cerita horor hantu di sekolah bilang dari cerita mistis. Gua alumni sekolahan. Konon ada murid yang meninggal tahun 85, namanya Farah. Siap. Dia meninggal ketabrak pas mau nyebrang depan sekolahan gara-gara disuruh pulang oleh guru matematika ambil buku PR. Siap. Setelah itu si Farah suka gentayangan. Itu. Ingatkan ya para guru-guru yang sedang menonton. Siap. Jangan pernah memaksa anak muridnya untuk mengambil buku PR. Gue sangat amat siap. Siap. RVL VLG 2017 boom. Setelah kejadian itu, kerasnya Farah, di langit-langitnya ada kayak tulisan yang blur banget, warna merah tua kecoklatan, seperti yang saya makan ini, kayak warna darah. Bukan ini deh. Dan tulisannya Farah, tapi huruf S nya lebih mirip huruf P, jadi kelihatan kalau dibaca parah. Wow, parah. Habis itu suster kepala sekolah berkali-kali menyuruh orang untuk mengecat langit-langit kelas itu. Tapi gak pernah berhasil. Tulisan tersebut muncul lagi. Gue juga ngeliat sendiri kok dengan mata kepala sendiri. Jadi ini bukan cerita bohong. Sekolah U Jakarta. Inisial S. Cerita kedua. Baca. Cerita geru, horor hantu tentang darah yang tidak bisa dihapus. Dilansir dari cerita mistis, berikut cerita horor hantu ini. Pada masa penjajahan, selalu menyisakan dendam yang tidak pernah musnah. Itu sebabnya tempat bekas penyiksaan dan pembantaian selalu ekstra angker dibanding tempat lain. Cerita ini sudah sangat terkenal. Menurut cerita yang beredar, SMA saya dulu adalah bekas bangunan pembantaian. Mereka dibunuh secara massal di dalam ruangan yang sekarang akhirnya menjadi gedung sekolah. Bekas-bekas darah di tempat pembantaian yang tersisa di atas lantai tidak bisa dihapus dengan cara apapun. Bahkan setelah lantai lama tertimpa dengan lantai baru, bercak-bercak darah tetap merembes naik ke atas lantai yang sekarang. Oleh karena itu, ada cara untuk menghilangkannya. Akhirnya dibiarkan saja. Parahnya, tempat tersebut sering terjadi kasus kesurupan juga. Sebuah SMA di Malang. Oke, cerita ketiga, lanjut. Lanjut. Yang ketiga. Ya, bentar, yang ketiga. Cerita horor hantu di sekolahan tentang tangisan lirih.
Kamu udah siap mendengar cerita horor hantu kali ini? Siap-siap ya. Gue sangat amat siap. Oke, siap. Karena cerita ini dilansir oleh Cerita Mistis. Mari yuk disimak ceritanya. Li, di sekolahan saya baru-baru ini ada cerita hantunya juga. Pas siang itu guru lagi ngajar di kelas 3 IPS. Nah, waktu lagi sepi, anak-anak pada konsen menyimak. Saat gurunya sedang asyik tulis di papan, tiba-tiba terdengar suara tangisan Liri yang disusul dengan suara, "Bu, Bu, tolong saya, Bu. Bagi duitnya, Bu. Saya belum makan, Bu. Kamu kan belum bayar utangnya." Lanjut. Oke, lanjut. Gurunya langsung kaget dan nanyain anak-anak. Dikira lagi ada yang dikerjain. Padahal ruangan itu emang rada angker. Untung bukan kelas aku, 3 IPS. Yang kena. SMA di Surabaya. Akhir kata. Gimana? Apakah cerita-cerita horor hantu di atas cukup menyeramkan atau biasa saja? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Iya. Komen. Mantap, Cok. Mantap jiwa. Hey, Bro. Dari tadi lu ngerasain aura negatif gak? Iya, memang. Ini dari tadi merinding semua. Gak usah begitu, Bang. Apakah Anda punya cerita sendiri? Oh my God. Kenapa? Oh my God. Kok lampu? No. Please. Bentar ya, gue mau ke WC dulu, gue. Kebisir lo bang? No. Jangan menekan. Kabur, kabur bos. Tolong, tolong. Hahaha. Penipuan. Ya begitulah pokoknya ceritanya. Serem atau tidaknya kalian menentukan di bawah. Tinggal like dan komen dan subscribe video ini. Jangan lupa komen mantap coy ya. Kalau gak serem, ya udah. Ya, jadi lu gak tegang kalau gak serem. Ya, kalau serem, ya bahaya tegang nanti. Anda jantungan bisa. Ya, kayak begitu sih ceritanya. Jadi kisah horor yang sangat menyeramkan nih katanya. Serem kagak? Ya, tadi tentukan sendiri. And goodbye. Halo semua, kembali lagi dengan gua, ANJ Aji. Joy. Di video kali ini gue bakal membacakan 5 cerita horor dan yang bakalan dibantu, bukan dibantu, ada yang nemenin, yaitu salah posisi.